Ya, anak-anak kita buka jamboardnya ya. Kali ada 3 rem, kita coba latihan bagaimana cara menghitung luas. Silakan yang mau mengerjakan. Jadi kubus ukuran rusuknya atau sisinya ini 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan kubus. Silakan. Jangan lupa rumusnya ditulis supaya memudahkan. Silakan siapa yang mau mulai mengerjakan? Silakan langsung kalian kerjakan di pakai skinot. Nah, ini yang sudah ngerjain nih. Ya, ayo siapa lagi? Rahel. Sudah mengerjakan. Luas permukaan kubus 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 15 kali 15 1350, betul. Kemudian semi juga sudah mengerjakan, betul. 1350. Noel juga 1350. Nah, untuk semi dengan Noel ini masih kurang apa coba? Kurang lengkap apa? Angkanya betul, tapi masih belum lengkap, tolong dilengkapi. Panjangnya 1350 cm persegi, betul. Untuk semi dengan Noel tolong diperbaiki, Sam. Kurang apa tuh? Angkanya udah betul. Kurang lengkap. Pakai satuan ya. Semi sama Noel. Kenzi sudah betul, Fanny betul. Silakan yang mau mencoba lagi. Nah, seperti ini semua ya, teman-teman ya. Rahel, Semi, Noel, Fanya, Kenzi, Fanny. Jadi supaya memudahkan kita menghitung, rumusnya ditulis dulu. 6 kali sisi. Nah, Semi udah diperbaiki satuannya. Noel juga udah diperbaiki. Ayo, siapa lagi? Baru 6 orang nih yang sudah menjawab. Dan dari ke-6 orang ini semuanya betul. Jadi 1350. Siapa lagi yang mau coba? Baru Rahel, Semi, Noel, Fanny, Kenzi. Nah, anak-anak yang aktif mengerjakan ini ada bonus poin untuk nilai KI 4 ya, karena keterampilan mengerjakan ya. Nanti Bapak beri poin anak-anak yang selalu mengerjakan ini, ikut aktif terlibat. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke balok. Nah, ini balok. Kalian cari berapa luas permukaan balok tersebut. Misalnya ini 10 cm. Kemudian lebar 5 cm. Tinggi 4 cm. Silakan kalian hitung, cari luas permukaan balok. Panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 4 cm. Jangan lupa rumusnya ditulis ya. Silakan beri kerjakan di sini.
Ayo, kalian kerjakan. Rumusnya jangan lupa ya, ditulis ya. Jadi ada dua cara untuk menghitung luas permukaan balok, ya. Karena ada tiga pasang, setiap pasang pasti ada dua yang ukurannya sama. Jadi panjang kali lebar ada dua, panjang kali tinggi ada dua, lebar kali tinggi ada dua. Jadi kalian boleh menggunakan rumusnya cara yang pertama atau cara yang kedua yang lebih singkat. Silakan. Coba kita lihat ada yang sudah memulai belum? Ya, coba kalian kerjakan. Panjangnya 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 4 cm. Ayo, siapa yang duluan mengerjakan? Silahkan. Ah, siapa nih yang paling duluan? Paling duluan mengerjakan Noel. Bagus. Noel, itu jawabannya 220. Noel. Ya, coba kita cek rumusnya. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Berarti 10 kali 5, 50. Sepuluh kali empat 40, 5 kali empat 20, 110 kali 2 220 cm persegi. Betul Noel, 220 cm persegi. Yang kedua yang sudah mengerjakan Semi. Bagus. Jawabannya 220 cm persegi. Betul. Kemudian yang ketiga yang sudah mengerjakan Rahel, 220 cm persegi. Ayo siapa lagi? Baru 3 orang yang mengerjakan. Nah, yang keempat, Fani. Jawabannya 220 cm persegi. Betul. Ayo siapa lagi? Baru 4 orang nih yang mengerjakan. Baru 4 orang anak-anak yang mengerjakan, ya. Noel, Rahel, Fani, Semi. Jawabannya 220, betul. Ayo, siapa lagi dapat poin dari Bapak? Ya, Ale. 220, betul. Ayo. Nih, ada pemain baru nih, Ale baru masuk. Ayo. Kalau Noel, Semi, Rahel, Fani tadi sudah menjawab saat menentukan luas permukaan kubus. Sekarang menentukan luas permukaan balok, Ale udah mulai masuk. Ya. Jawabannya kelima anak ini betul, 220. Ada lagi? Kalau ada silakan. Nah, latihan terakhir satu lagi tabung. Berapa sentimeter persegi luas permukaan tabung jika jari-jarinya 7 cm dan tingginya 30 cm. Silakan. Jangan lupa rumusnya ditulis dulu ya anak-anak ya. Silakan kalian hitung. Ada yang sudah selesai, silakan.
ya. Berapa sentimeter luas permukaan tabung dengan jari-jari 7 cm, lalu tinggi 30 cm? Sudah ada anak-anak yang sudah ketemu jawabannya? Silakan kalian tulis, ketik dengan sticky note di Jamboard. Jangan lupa rumusnya ditulis dulu ya, supaya mudah. Ah, belum ada yang mengerjakan. Oh, lagi dihitung. Nah, Bapak coba buka lagi balok. Jadi balok jawabannya luas permukaannya 220. Yang sudah menjawab itu 6 orang. Noel, Semi, Rahel, Fani, Ale, Fanya. Kemudian luas permukaan kubus 7 orang yang mengerjakan, yang sudah nyoba mengerjakan. Ada Rahel, Semi, Noel, Fanya, Fani, Ale, dan Nancy. Nah, yang lainnya juga boleh mengerjakan lagi ya. Karena ini di linknya diterbuka untuk anak-anak. Dan nanti link ini akan Bapak kirimkan juga di Classroom. Oke, terima kasih Semi yang sudah mengerjakan. Coba kita cek rumusnya dulu. Nah, jadi Semi jawabannya 1628 cm persegi, betul. Noel, Rahel, ya, jadi 4 orang yang sudah menjawab. Nah, betul Sam. Nah, ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Bapak beri waktu 1 menit lagi. Ada 5 orang yang sudah menjawab. Ya, anak-anak. Dari apa yang Bapak jelaskan, menghitung luas permukaan kubus, balok, dan tabung, ternyata anak-anak sudah mulai paham, mengerti ya, bahwa untuk menghitung luas permukaan bangun ruang, maka langkah awal yang harus kalian lakukan adalah apanya dulu untuk menghitung luas permukaan? Bangun tersebut harus diapakan dulu? Ya, betul. Mencari jaring-jaring. Ya. Mencari jaring-jaring bangun ruang tersebut. Karena untuk menghitung luas permukaan bangun ruang itu asal mulanya dari jaring-jaring. Ya. Kalau jaring-jaring bangun ruangnya sudah terbentuk, maka akan dari jaring-jaring di ruang tersebut, bangun ruang tersebut akan membentuk kumpulan bangun datar. Nah, dari situlah kita bisa menghitung luas bangun datarnya. Tuh.